first. No, no, I'm the bear. Okay, 3, 2, 1, action! Eyes on. Aku kagum dengan pengorbananmu, Tunku Du. Tanyalah wanita zamanmu. Menukar suami bukan macam menukar baju. Dicerainya aku, kemudian disuruhnya aku berkahwin dengan orang tua kerepot. Aku berusaha mendalami jauh ke lubuk hati dan perasaan. Cuba untuk memikirkan pemikiran kau, Tunku Du. Apa yang kamu tahu? Aku mewakili semua wanita yang ada di keliling istana ketika itu. Kami tidak pernah diberi pilihan. Diberi pilihan. Kau tukar lain tu. Kau tukar lain tu sekarang juga kau tulis untuk kepentingan politik. Nah, okey? Ha, sama ni tu. Untuk kepentingan politik. Tidak ada cara lain kah lagi untuk melumatkan jiwa dan perasaanku ini. Kau sebagai adikku dan aku kakakmu, sanggup kau menghancurkan rumah tangga kakakmu sendiri untuk mengejar pangkat dan darjah? Puan, Tunku Du, Tunku Du telah menyelamatkan negara dari kehancuran. Pengorbanan puan telah menyatukan dua pembesar yang bermasa muka kerana mahu merebut pangkat. Yang dilukis oleh Tun Sri Lanang.
Selagi belum habis petaku ni. Aduh, aku tak nak letak persoalan lain dalam otakku. Melainkan aku hanya nak fikirkan Tun Kudu, Tun Fatimah dengan Tun Teja. Patutlah kau. Tiap-tiap malam kau mengigau aku ni, kau mengigau. Mengigau-ngigau yang sebut Tun Teja, Tun Kudu, Tun Fatimah. Betulkah aku mengigau? Tak apa. Sekarang kau tak boleh beza dah antara dunia nyata dengan dunia tak nyata. Kau ni Zohar, kau cakap sendiri lah. Dari. Tajuknya Wanita Melayu Terawal. Ada tiga watak wanita teragung yang dilukis oleh Tun Sri Lana. Terlalu hebat, tersangat agung, bukan saja pada zamannya, tetapi sehingga kini tiada tolok bandingnya. Tiadalah kau akan mengerti perasaan seorang lelaki. Like you juga. Kerana engkau bukan perempuan. Bumi dan melang. Engkau hanya memikir, berasakan cinta pengarang. Pengarang itu juga seorang lelaki. Tun Sri Lanang berdahara melakar. Tapi saya cuba untuk menyelami. Saya mengkaji dengan berdasarkan beberapa fakta. Suasana politik, pergolakan antara pembesar yang mau berlumba-lumba menawan hati Tuanku Sultan. Tidak kira bagaimana pun caranya. Benarlah. Hangat ini dia disalahkan. Jangan disalahkan dia. Dia hanyalah seorang pemuda yang mahu berjasa. Tapi saya berakhir sama dia. Aku akan dikasih-kasih pada seorang perempuan yang tidak setia pada cinta. Tidak menghormati ikatan pertunangan. Melarikan diri kerana mengejar pangkat dan kedudukan. Puan melambangkan wanita masa kini. Puan berani bertindak. Puan langsung tidak menggambarkan wanita zaman puan yang hanya menurut kemauan orang lain. Sedangkan kemauan sendiri diabaikan. Puan pintar. Hey, shh. Puan berani. Music masuk. Berani dan pintar. Semua dah jadi sifat wanita. Tidak mahu dimadukan. Bukankah Sultan Zainal Abidin itu sudah berkahwin? Jadi keputusan puan untuk melarikan diri adalah perkara biasa. Jalan dunia secara balik. Ia sudah melanggar batasan. Aku nak jalan selama keluarga raja. Aku telah mencoting arang ke keluarga ku sendiri. Puan mahu sendiri tentukan kebahagiaan hidup puan. Sewajarnya puan mendapat kebahagiaan itu. Tidak mengerti apa bahagia. Kau takkan fahami cara hidupku. Sejak dari dulu perjalanan hidupku telah ditentukan. Dapatkah kau bayangkan hidupku penuh peraturan.
bukan bermimpi. Aku dapat menyaksikan kehidupan Tun Tejam. Kamu hanya menimbang berdasarkan cerita Tun Suyana. Tapi adakah Tun Suyana bersikap adil? Memang, aku mempunyai anak dari hasil pernikahan itu. Tapi anak bukan bukti kebahagiaan. Kau tidak faham. Saya cuba untuk memahami perasaan Puan. Saya cuba, Puan, jangan Puan bersedih dan menyesali takdir. Kerana dalam skrip saya tidak menggambarkan peribadi Puan terlalu buruk. Speaker audience. Terpesona aku dengan masyuk ini. Tapi, sebagai seorang perempuan, aku kurang senang dengan kelakuannya. Oleh kerana dia mengajukan bisnes kerjaan yang besar, kelakuannya tiada siapa boleh mengukur. Tetapi itu ketika dia masih muda, masih remaja. Apabila dia sudah berkahwin dengan Puan, dia tidak lagi bermain cinta dengan isteri orang. Cuma tak digambarkan oleh Tun Suyana. Kamu tidak tahu. Jendela tilik kami hanya buku yang dikarang oleh Tun Suyana itu. Hilang. Tuteja. Music end. Tuteja. Perasaan seorang wanita. Sehingga masa kini seorang wanita itu ingin memiliki seluruh cinta suaminya. Dia tidak mahu berkongsi dengan sesiapa pun. Hingga ke masa kini. Itulah takdir. Itu hakikat yang masih kekal semenjak zaman purba lagi. Lampu tutup. Teja itu memilih suaminya sendiri, ditinggalnya tunangnya kerana termakan pujuk rayu Hanazim. Tak tahu pergi baca lah jaga Puan dia. Pergi Fatima. Dia isteri terakhir suami Puan. Hah?
suami aku. Aku kira akulah raja perempuan Melaka, juga isteri terakhir Sultan Mahmud, yang mengambil tempat di hati suamiku. Anak siapakah dia? Anak bendahara Sri Maharaja. Bendahara menyembunyikan putrinya dari pandangan tuanku Sultan. Tetapi pada hari persalinan, tuanku datang dan dia tidak gembira melihat Tun Fatimah menikah dengan orang lain. Macam puan tak kenal kelemahan suami puan. Pantang nampak perempuan cantik, mudah tergoda. Tidak kira sama ada perempuan itu sudah bersuami atau tidak. Selepas itu, si Kitun menghina bendahara Sri Maharaja. Tetapi tuanku Sultan hanya berdiam kerana dia begitu dendam terhadap bendaharanya. Lalu seluruh keluarga bendahara Sri Maharaja dibunuh. Bagi bendahara, sezalim mana pun seorang raja itu, rakyatnya harus taat. Jikalau tidak akan berlaku perpecahan. Dia sudah berkahwin ketika dilihat suamiku. Dengan siapa dia berkahwin? Tun Ali, anak Sri Naradi Raja. Bila masanya pula dia menjadi isteri suamiku? Panjang kisahnya dan amat tragis. Ceritalah, aku ingin mendengarnya. Selepas pembunuhan suami Tun Fatimah, walaupun diberi pangkat yang tinggi sebagai raja perempuan, tetapi dia tetap tidak bahagia. Kerana dia mencintai suaminya yang telah dibunuh oleh suami puan. Bayangkanlah perasaan. Orang yang membunuh suaminya tiba-tiba mengambil tempat itu sebagai suaminya. Sudah tidak ada lagi jiwa dan perasaannya. Bukan suaminya saja dibunuh, tetapi ayahnya, mertuanya, keluarganya sekali semuanya dibunuh. Sungguh hebat cerita yang ditanggung Tun Fatimah. Sekurang-kurangnya, nasib aku lebih baik daripada dia. Aku telah berjaya mencapai kehendak hati sendiri. Tetapi, pelayaran hidup Tun Fatimah bagaikanlah karam dalam lautan air mata. Tun Fatimah tetap setia mengharungi pahit getir hidup bersama ketika kejatuhan kerajaan. Dan dia juga tetap setia mengiringi suamimu sebagai pelarian. Saya Zohar tertidur di
Kecil. Buat siapa? Tun Fatima. Zuhar tinggalkan pesan. Dia mahu berjumpa. Dia Zuhar. Saya Adi. Adi, saya pengurus pentasnya. Kenapa Zuhar mahu berjumpa dengan aku? Dia sedang buat research untuk script meta dia. Itu je. Puan! Saya rasa saya kenal dengan Puan lah. Saya rasa saya pernah terbaca tentang Puan dalam buku sejarah Melayu terawal. Dalam buku tu ada cerita tentang Puan. Tentang apa? Ah, dalam buku tu ada cerita tentang Puan. Dalam buku tu, walaupun saya membaca sepintas lalu, dalam buku tu ada cerita Puan merupakan isteri yang sangat penyayang. Puan merupakan tokoh isteri yang sangat penyayang. Walaupun keluarga Puan dibunuh oleh suami tersayang Puan, tapi Puan seorang isteri yang sangat baik hati. Benar. Apa yang boleh aku lakukan? Aku reda dengan suratan nasib. Sesalan bukan kuasa untuk menghidupkan keluarga ku yang telah dibunuh. Aku mengakhiri hidupku dengan rasa puas. Berbakti kepada suami sama dengan berjasa kepada negara. Negara memerlukan pengorbanan. Generasi hari ini menganggap Puan seorang isteri yang sangat baik hati dan suci. Puan merupakan Sri Kandi negara. Puan, boleh tak kita berselfie? Masa akan datang, tentulah kita akan hidup bahagia setiap tahun lagi. Kau tahu aku, sedangkan aku tak tahu tentang dirimu tempat ini. Sunteja, kau tertipu dengan perasaan ini. Kau menuduh aku. Kau tak tahu suami kau
agar suami aku suka. Suami kau juga. Kau tidak kenal Baginda. Kau tidak kenal watak Baginda. Kau mendengar namanya yang telah terpusuk negeri. Kau terpusuknya. Bagai memandang cahaya bulan dan kau mau menggapaikannya. Kau termakan dengan putihkan Hang Nadir. Hang Nadir berusaha untuk menarikkan kau. Jadi ingin mendapatkan hati Sultan. Aku tidak tahu. Dia kelihatan baik. Aku tidak salah. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama menjadi mainan nasib. Tapi jujur dan lahir dari hatiku jelas. Kau memang berani. Kau berani menurunkan nasib kau dengan tangan kau sendiri. Kau memang berani kerja. Jangan menyindir aku, Fatimah. Memang, kau memang pasal yang esas. Sama-sama hebat, sama-sama punya cita rasa yang tinggi. Tuduhan kau keterlaluan. Tajam bagai panah. Aku ada alasan. Alasan. Bayangan kau selalu bermain dalam fikiran Baginda. Bayangan kau selalu membuatkan Baginda tidak tidur lena. Asyik terfikirkan kau. Walaupun Baginda tahu kau sudah berpunang, Baginda mengarahkan kepada siapa yang berani melarikan kau, akan diampunkan dosa. Walaupun sebesar gunung. Bahkan, kalau diminta separuh negeri, Baginda akan pertaruhkan. Begitu kuatnya runtunan perasaan ini memiliki dirimu, Dejang. Aku tertipu. Tetapi, bukan. Aku yang menipu diriku sendiri, Tuan Fatimah. Tidak. Kau tidak menipu diri kau. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama menjadi mainan nasib. Aku paham perasaan kau. Jujur ikhlas dan lembut hatiku. Kau memang berani berbicara. Kita sama-sama pilih menjadi istri Baginda. Cuma caranya saja yang berbeza. Baginda mendapatkan aku dalam kebingkaran Hang Nadir. Baginda pula mendapatkan aku dengan cara yang sangat sadar. Enjoy. Aku yang bernasib malam hanya mencari kebahagiaan bersama suami. My lighting. Sekejap cuma. Kemudian, aku mengakhiri kehidupanku dengan orang yang telah membunuh suamiku hingga ke akhir hayat. Okay. Okey, kau ambil okey. Cuma ada part tu, kalau boleh cuba fahamkan aku nak emosi tu lebih lagi. Emosi tu cuba fahamkan maksimi apa yang dia nak cuba sampaikan. Okey, and kalau boleh tolong fokus and ingat elok jangan lupa. And tu Teja. Tu Teja ni, dia sebenarnya dalam scene ni, dia tak tahu apa yang akan berlaku lepas ketiadaan dia. So disebabkan tu dia tertanya-tanya siapa penggantinya di tempat hati Tuan Ku Sultan. Okey. Kalau tak dapat, ingat apa yang saya cakap, kita jumpa esok. Okey. Thank you. Apa lagi aku pening-pening aku? Ni, kau dengar pendapat aku ni? Dengar
tanya. Tun Kudu dengan Tun Fatimah. Antara mereka tiga. Kau fikir macam ni je. Tun Kudu tu simbol perpaduan. Tun Tejah, baca Sri Kandi. Mereka menjadi manusia sebab jatuhan mata tu je. Apa yang susah sangat? Mungkin sama Tun Fatimah dengan Tun Kudu. Mereka dilahirkan hanya untuk berkorban. Bukan mungkin lagi. Dah betul sangat dah aku cakap tu. Dah betul. Betul. Tak faham ke? Mereka berdua menjadi mangsa kerana suasana politik ketika itu. Itu je. Dan ini terasa sangat pada Tun Kudu tu. Tahu? Pengorbanan Tun Kudu. Pengorbanan Tun Kudu membuahkan kasih. Kasihan. Kau bayangkan. Daripada pemaisuri raja bertukar kepada isteri pembesar. Apa? Biasalah waktu tu semua orang kahwin dengan orang tua. Kita yang fikir begitu. Kita tak mengupas isi dalam mereka. Maksud aku, gerudu nak jual mereka. Ha. Pemikiran tu Kudu itu sendiri. Kau bayangkan. Sanggupkah dia diceraikan? Kemudian diberikan kepada Seri Naradi Raja tanpa bertanya ke pendapatnya. Yelah, kalau kau sebagai adik dia, kenapa kau tak pertahankan kakak kau sendiri? Tak pun sekurang-kurangnya kau pertahankan kuasa kau. Kenapa tak macam tu? Kalau kau sebagai Tun Perak, adik Tun Kudu. Aku. Eh, sudahlah Zohar. Ini peta kau, bukan peta aku. Alim, apa kata? Kau ambil baju Hana dia ni, ha? Kau ambil. Kau selami watak dia. Ha? Malahlah lah yang kau ni lah. Takut pula punya orang. Kalau aku sebagai Tun Perak, adik Tun Kudu, platform push forward and then the- Isterikan duli yang dipertuan. Itu kebiasaan tradisi turun-temurun. Siapa yang lebih layak memiliki kakak setara? Ya, benar. Tetapi apa inilah kau pembela? Selepas menjadi penghulu dikenal, kau dilantik sebagai Perdana Menteri. Bergelar Paduka Raja. Apa lagi yang kau mahu? Itu bukan urusan kakak. Masalah. Ini masalah pemerintahan, masalah negara dan aku yang lebih layak. Terlalu lama memegang jawatan, tiada kemajuan. Buat apa memegang jawatan kalau sudah tidak berperanan? Perang dingin kau dengan Seri Naradi Raja menyebabkan duli yang dipertuan itu.
mana kebijaksanaan? Di mana kebijaksanaanku? Di mana kebijaksanaan Sultan? Di mana letak cara, di mana letak akal cara menyatukan dua pihak yang bersengketa? Inilah masa baginda tunjuk kewibawaan seorang pemimpin. Benar ke kau? Tapi Tuli yang dipertuan itu suami aku. Suami kakak kau sendiri. Memang baginda bijak. Akal seorang raja. Bijak mengenal jalan permasalahan. Tetapi kenapa aku yang menjadi korban, Tun Bira? Korban? Duli yang dipertuan sudah ceraikan aku. Kemudian, aku disuruh kahwin dengan si tua bangka. Kenapa mengeluh? Nasib sudah menjadi mudah. Tercetus cakap, mesti kau tekan. Aku sudah ditalaknya. Disuruh nikah dengan si tua bangka itu apabila habis edah. Baru puas. Kau memang cemburukan serinya di raja. Mahu mengalahkan si tua bangka itu dengan membuat raja terpesalah. Jadi, kakak setuju bersuami dengan pada isteri seorang raja. Aku turun menjadi isteri seorang pembesar. Sudahlah, kening sudah putih layak ke? Soalannya, kakak bersetuju ke? Setuju ataupun tidak, aku terpaksa menunggu. Kerana ini akan. Kerana aku seorang perempuan berbeda. Aku tak kena diberi pilihan. Perempuan hanyalah keperluan. Tidak ada hak terhadap dirinya sendiri. Nice boy, nice. Saya boy. Good job boy, good job. Shh. One more scene, one more scene. Babi. Script hilang ah. Okay. Okay. Music masuk. Lights on. Kini tamatlah penilaian tahun akhir peta 2015 yang bertajuk wanita melalui pelawar. Memperkenalkan barisan tenaga produksi yang menjalankan persembahan. Dimulakan dengan barisan para pelakon dimulai dengan Boy Iman sebagai Don Pera. Sebagai Don Kudu. Alia louder. About 10 seconds later, okay, then you all start to go off. And then, greet audience. Thank you. Production crew will bring the kerusi, yeah? Okay. Music off. Three, two, one, action. Action. Di sinilah letaknya perbezaan dua peribadi Sultan Raja. Di antara Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mahmud. Tun Fatimah. Suaminya dibunuh oleh Adi, Sultan Mahmud kerana inginkan dirinya.
Ini jelas sekali atas kepentingan pribadi. Tidak menghiraukan langsung kepentingan kerajaan. Dan tidak memikirkan langsung perpaduan antara pembesar. Dan kisah Tuan Kudu adalah sebaliknya. Isteri ditawarkan kepada orang lain dengan harapan perpaduan antara pembesar dapat dipulihkan. Itu apa yang saya cuba sampaikan dalam mental saya, iaitu wanita Melayu perawan. Zuhar, itu berdasar pemikiran kau sendiri. Kau sanggup ke bagi maya kau macam mana Sultan Mahmud Muhammad Shah bagi apa nama Sultan tu? Lupakah? Tak logik. Apa yang tak logiknya? Sanggup ke seorang suami nak bagi isterinya ke orang lain? Itulah pengorbanan namanya Zuhar. Zuhar, penghinaan kepada kaum wanita. Penghinaan. Ini adalah penghinaan kata Tuan Kudu. Zuhar, kau kenapa? Ini adalah suatu penghinaan terhadap kaum wanita, kata Tuan Kudu. Hei, Zuhar! Kenapa kau ni? Aku menghayati. Ya, aku tahu kau menghayati. Dah lah, petang kau dah habis. Aku bukan apa tu lah. Aku risau dengan kau ni. Takut kau jatuh hati dengan salah seorang tuan-tuan tu. Taklah. Kau tahu lah. Semalam, Maya merajuk aku. Sebab aku tersasur panggil nama dia tu dia. Ada dengan kau. Itulah. Suka sangat Tun Teja, Tun Kudu. Dah lah. Apa yang dah habis? Okey, okey. Sekarang, kalau kau diberi pilihan, kau nak hidup di zaman maju. Aku nak hidup zaman ni. Aku nak ekor. Dah. Aku kembali-barang ni. Alhamdulillah. Habis juga peta aku akhirnya. Ha ha!